Selamat datang di channel Kang Pa. Di video ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan aplikasi GoTube agar bisa muncul di latar belakang seperti ini ya teman-teman. Agar bisa muncul seperti ini, mungkin di kalian itu membutuhkan izin. Nah, izinnya setelah diizinkan ternyata masih tidak bisa menggunakan fitur pop-up atau fitur muncul pada aplikasi GoTube seperti ini ya teman-teman. Lalu bagaimana solusinya? Silahkan simak video ini selengkapnya. Namun sebelum lanjut silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, setelah kalian izinkan ternyata tidak bisa, kalian bisa keluar dari aplikasi GoTube ini. Dan di sini saya matikan dulu ya teman-teman. Nah, caranya kalian bisa klik setelan di handphone kalian. Setelah itu kalian pilih aplikasi dan pilih kelola aplikasi, pilih yaitu GoTube. Kalian ketikkan di sini GoTube dan klik. Setelah itu teman-teman pilih perizinan aplikasi seperti ini. Nah, ini tidak ada izin. Nah, bagaimana cara untuk mengizinkan? Kalian klik kembali dan pilih perizinan lainnya seperti ini. Dan di sini tampil di layar kunci, kalian klik selalu izinkan, dan penampilan jendela pop-up saat berjalan di latar belakang kalian aktifkan, selalu izinkan, dan yang ini selalu izinkan semua ya teman-teman. Setelah itu teman-teman pilih notifikasi, dan di sini tampilkan notifikasi agar semuanya bisa diizinkan oleh handphone kalian untuk menggunakan fitur GoTube, fitur muncul atau pop-up ya teman-teman, fitur muncul seperti ini. Oke teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat dan silahkan mencoba. Jika ada permasalahan silahkan tulis di komentar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.